Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Aywa innana bil khair. Qablahu ana akulakum ahlan wa sahlan bikum jami'an fi qonatinal mahbubah Darul Amanah TV. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada kalian semua di channel kami tercinta Darul Amanah TV. Ismahuli an u'arrifakum ala nafsi ismi Dias Ramadan. Tuna dunani Ustaz Dias. Wajitu min Kendal. Wahuna ana sa'ubayyinu lakum anid darsi ibadah amalia fi hadzal ma'had. Wa qabla an ubayyina lakum jami'an, huna ana sa'ukhbirukum lil maddah alladhi sanata'allamuha fi hadhis sanah ad-dirasah al-ula. Apa itu ibadah amalia? Apa sih yang dimaksud dengan pelajaran ibadah amalia? Kenapa kitabnya tebal seperti ini? Oke, ibadah amalia di dalamnya itu merupakan kumpulan doa-doa ibadah-ibadah harian kita. Seperti contoh kita mau masuk kamar mandi, kita mau keluar kamar mandi, kita mau memasuki masjid, kita mau keluar masjid, bahkan kita bercermin dan kita memakai pakaian pun itu ada doanya sendiri-sendiri. Nah, untuk ibadah amaliah ini, untuk pelajaran ibadah amaliah itu sendiri, kalian semuanya wajib menghafalkan doa-doa yang ada di kitab tersebut, baik dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwasanya ibadah amaliah ini atau pelajaran ibadah amaliah tersebut merupakan salah satu syarat untuk kalian mengikuti ujian lisan maupun ujian tertulis. Sedangkan yang namanya ujian lisan sama ujian tertulis itu wajib diikuti untuk semua siswa Darul Amanah. Kenapa? Otomatis kalau tidak bisa mengikuti ujian tertulis dan ujian lisan, tidak akan naik kelas ke kelas selanjutnya. Nah, sekarang tujuan kita belajar ibadah amalia. Tujuannya jelas agar kita tahu doa-doa harian amalan kita sehari-hari. Seperti tadi yang sudah kami sampaikan, kita mau makan, kita bangun tidur, kita mau tidur, bahkan sampai kita memakai sandal, itu pun harus ada doanya masing-masing. Kalau kita sudah hafal doa-doa amalan keseharian kita, otomatis kita akan bisa melafalkannya setiap apa yang akan kita kerjakan. Nah, di sini saya akan menunjukkan kitab ibadah amaliah itu sendiri. Nah, kitab ibadah amaliah ini tidak bisa dibeli di sembarang tempat karena hanya ada di Pondok Pesantren Darul Amanah. Jadi, silahkan pergunakan kitab tersebut dan manfaatkan kitab ini dengan sebaik mungkin. Jadi, perlu kita ketahui juga bahwasanya pelajaran ibadah amaliah ini, yang pertama kalian wajib hafal, itu jelas. Yang kedua, setelah kalian hafal, kalian wajib menyetorkannya kepada wali kelas masing-masing. Baik kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6 TMI Darul Amanah. Nah, jadi untuk semua santri, jangan malas-malas untuk menghafalkan doa-doa yang ada dalam kitab ibadah amaliah. Karena insya Allah ini manfaatnya sangat luar biasa. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.